Halo, selamat pagi. Welcome to Bali. Kita sekarang lagi ada di Icon Bali. Kita langsung lihat ke dalam. Berdasarkan informasi dari web resmi Icon Bali, ada 8 wonders di Icon Bali. Pertama, Icon Beach Gallery. Kemudian ada Vertical Forest. Ada Cultural Amphitheater. Ada Icon Beach Promenade. Ada Butterfly Park. Ada Edible Garden. Sunset Sea Fountain. Icon Bali Floating Market. Yuk kita cek satu-satu 8 wonders ini. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, dan share. Mallnya cuma ada 2 lantai aja ya, teman-teman. Ini masih ada outlet-outlet yang belum buka. Lumayan branded semua ya, teman-teman. Nah, ternyata ke bawah ada basement tuh. Nanti kita lihat ya. Oh, itu untuk menuju ke pantai kayaknya. Nah, itu kita bisa lihat dari depan. Iya. Jadi sini bisa turun ke belakang sana untuk ke arah pantai. Tapi kita mau explore ke sini dulu ya. Kita mau lihat pantai dari lantai sini dulu. Nanti baru kita ke bawah. Di bawah banyak tempat makan ya. Ini floating marketnya. Dikatakan terbesar se-Asia Tenggara, tapi kayaknya nggak terlalu besar ya. Oh, ternyata dari ujung sini ada tangga turun lagi, teman-teman. Jadi kita dari lantai satu yang searah, sejajar sama lobi, kita bisa turun langsung ke pantai. Panas banget, teman-teman. Ini langsung connect ke pantai ya, teman-teman. Dan ini pantainya Pantai Sanur. Di sini pantainya itu Pantai Sunrise. Ini area Icon Beach Gallery ya, teman-teman, yang banyak patung-patung animal laut. Tapi sama di sini masih banyak yang renovasi ya. Oh, ini kayaknya nanti mau ada tempat-tempat duduk. Di depan sini rencananya setiap jam 18.30 akan ada pertunjukan water show tepat di sini ya. Wow, panas sekali, teman-teman. Ada swing Bali. Nantinya ada bar-bar begini juga nih. Ada bar. Ini lagi digarap juga ya. Kita explore lantai dasar dulu ya. Kita lihat floating marketnya lebih dekat. Tadi kan hanya dilihat dari atas saja. Ini konsepnya kayak perahu gitu. Karena kita kan ada di pantai ya.
makanannya juga macam-macam. Nah, ini tangga tempat tadi kita dari atas. Di sini boleh bawa pet ya, teman-teman. Ini coklat. Cobain ini, teman-teman. Falala coklat. Ini ada ya green tea juga. Matcha. Oh, matcha. Ada matcha. Ini ada klepon Gianyar ya, teman-teman, yang kita pernah beli di tempatnya langsung tuh. Ada di video yang di atas lah. Hai Koko. Koko ada. Ini Hai Koko. Macam-macam ya. Original Hai Koko. Mau yang mana? Ini yang favoritnya apa, Mas? Yang bestsellernya ada di original avocado sama ini, tropical. Oh, aku kayaknya mau avocado deh. Avocado satu. Kamu mau? Original. Original satu, avocado satu. Mau yang large apa medium, Kak? Medium aja. Medium aja ya? Mau yang large? Medium aja. Medium. Oke. Kita lanjut explore lagi. Ini masih banyak yang belum buka ya, outlet-outletnya. Ini ke bawah masih ada dua. Oh, di sini ada toko oleh-oleh Krisna ternyata, teman-teman. Tapi nggak terlalu besar sih. Cuman segini doang. Oh, ternyata masih renovasi ya yang di bagian belakangnya. Nanti ke belakang sana masih ada luas lagi toko Krisnanya. Ornamennya tuh ornamen Bali ya. Supermarketnya Market City ya. Sini parkiran. Ini vertical forestnya ya, menjulang dari lantai 1 sampai
lantai atas. Dari lobby kita naik sekarang. Wow, ada Legoland. Nah, ini pemandangan lantainya dari lantai kedua ya. Kita lihat pemandangan pantai dari lantai paling atas yuk. Nah, ini lantai paling atas ya. Nah, kita sampai di ujungnya. Ini lobi utama tempat kita tadi naik. Sana ada apa lagi ya? Tempat permainan anaknya ada time zone, dan di sebelah time zone ada hiburan keluarga XX1 Cinema. Sekitar pukul 5 di dekat floating market ada amphitheater ya. Di sana ada panggungnya, dan ini para pemain teaternya sedang berkeliling mall untuk mengajak foto dan untuk mengajak para pengunjung untuk menonton pertunjukan mereka. Thank you.
Dan sekitar pukul 19 pertunjukan dimulai di panggung di atas floating market. Nah itu tadi sekilas review tentang Icon Mall Bali yang grand openingnya 7 Juni 2024 kemarin ya teman-teman. Jadi masih banyak yang belum buka dan ada 3 wonders yang masih belum ada, yaitu Butterfly Park, Edible Garden, dan Icon Beach Promenade. Sampai di sini dulu video kita kali ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.